Bu Nadia, saat ini kasus COVID-19 varian Omikron sudah terdeteksi tidak hanya di Jakarta, terbaru juga terdeteksi di Kabupaten Bandung. Bagaimana sebetulnya strategi pengetatan mobilitas skala lokal saat ini diterapkan? Iya, artinya memang kalau kita berbicara transmisi lokal, yang harus kita lakukan pertama adalah memastikan protokol kesehatan dijalankan. Karena kita tahu bahwa kasus Omikron ini cenderung tidak bergejala ya, sehingga mungkin orang yang terinfeksi atau tertular itu merasa bahwa dirinya tidak sakit. Sehingga seringkali yang kita lakukan adalah kita mendapatkan kasus dari kasus misalnya screening perjalanan lokal pun yang kemudian dilakukan pemeriksaan genom sequencing yang kita dapatkan kemudian positif. Yang kedua adalah kita berusaha agar penguatan testing tracing perlu ditingkatkan untuk bisa mendeteksi lebih dini. Artinya target-target testing dan tracing dari kabupaten kota itu harus tetap dipertahankan untuk bisa mendeteksi secara dini. Yang lain adalah kita tahu syarat-syarat untuk melakukan perjalanan itu masih tetap berlaku dengan pemeriksaan antigen 1 kali 24 jam maupun sudah menjalankan vaksinasi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.